Darlun Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banda Aceh membongkar 3 unit toko yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB Selasa pagi di Jalan Teuku Umar, Simpang Jam, Banda Aceh. Proses pembongkaran itu dimulai sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 1 unit bulldozer. Toko yang dibongkar itu merupakan bangunan setengah jadi, yaitu hanya terdiri atas tiang dan dinding, namun belum memiliki atap. Dalam waktu sekitar 3 jam, ketiga toko tersebut rata dengan tanah. Lokasi berdirinya bangunan ini sebenarnya merupakan wilayah yang sudah dijadikan ruang terbuka hijau, sehingga keberadaannya bertentangan dengan kanun kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.